pemirsa, tertidur 4 unit ponsel milik karyawan Diko Bekasi, Jawa Barat digasak pencuri. Pencuri yang berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor terekam CCTV saat beraksi. Dari rekaman kamera pengawas terlihat 2 pemuda menggunakan sepeda motor turun dan salah satu pelaku langsung menghampiri ruko nangkring semblak di Jalan Insinyur Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang melihat kondisi dan situasi yang aman dan sepi kemudian mulai beraksi. Melihat karyawan sedang tertidur pulas, pelaku langsung mengambil 4 unit ponsel termasuk ponsel operator. Nah, sekitar jam 7-an itu ada 2 orang pakai motor, yang satu standby di depan, yang satu lagi ke sini selingat-selinguk. Pas tadi cek CCTV itu, siap satu orang jaga di depan, yang satu ke dalam. Nah, yang ke dalam itu ngambil HP dari kita, itu ada HP operasional sama HP tim juga. Nah, yang diambilnya itu ada 4. Terus, gak lama, paling sekitar ya 5-10 menitan aja sih ngambilnya mah. Nah, habis itu mereka langsung pergi. Total kerugian ditaksir hingga 8 juta rupiah. Kasusnya kini ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Raffi Al-Ghifari, jurnalis NTV, melaporkan.